Okay, so beberapa tahun lalu kan COVID melanda serata dunia dan kita pun terperangkap dalam lockdown ataupun PKP. Tapi kan ketika waktu PKP tu kan ramai yang download satu app ni dan menjadikan app ni sangat-sangat popular ketika COVID. Ha, nak tahu tak apakah appnya? Tak lain tak bukan TikTok. Dan saya pun mulalah hasilkan konten-konten untuk TikTok dan ada antara konten-konten saya menjadi viral. Sehingga hari ini, lebih daripada 170 video-video saya menjadi viral. Tak percaya? Ah, ni. Cuba tengok ni. Dan dalam video kali ini, saya akan kongsikan dengan anda top 5 video-video saya yang viral. Nombor 5, video ni mendapat 3,800,000 views, iaitu macam mana nak belanjakan RM10,000 dalam waktu sehari di Dubai ni. Jom saksikan. Okey, cara habiskan duit KWSP RM10,000 di Dubai dalam masa sehari. Let's go! First, flight kenalah naik ekonomi RM3,000 sebab business class pun tak cukup. Sampai Dubai mestilah kita naik tingkat paling tinggi, Burj Khalifa RM900. Nak lagi tinggi, lepas tu kita skydiving di Dubai RM2,000 sekali terjun. Makan tengah hari pula kat restoran Salt Bay RM500 seorang. Tak cukup naik tinggi, jom naik helikopter VIP 20 minit lihat pemandangan Bandaraya Dubai RM1,500. Petang tak payah dah tinggi-tinggi, naik luxury yacht 1 jam RM2,000. Sampai malam, duit pun habis. Cukuplah untuk minum air kosong kat Atlantis Hotel RM50 secawan. Alamak, tak sempat pula book hotel, duit dah habis. Kenalah tumpang kat rumah saya. Boleh tak macam tu? Nombor 4. Walaupun ini nombor 4, ia adalah antara favourite saya dan ceritanya adalah tak sengaja video ni diambil. Masa tu ada sedikit kebocoran kat rumah saya kat Dubai ni. Jadi kami sekeluarga terpaksalah bermalam di hotel. Pagi tu saya bangun pagi, pergi ke balcony hotel dan ini yang saya nampak. Cuba dah tengok. Hebatkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan video tu mendapat 4,200,000 views. Seterusnya nombor 3. Kalau anda selalu follow video-video saya selalu kongsikan benda-benda menarik di Dubai. Dan salah satu benda yang menarik adalah vending machine yang ini. Bukan vending machine jual air, tetapi vending machine jual phone. Betul, jual phone. Dan saya cuba beli satu phone untuk anda. Di Dubai ada vending machine phone. Macam beli air. Jom kita try beli phone. Tekan start dan pilih phone mana yang kita nak beli. Kali ni saya nak ambil basic phone je, Samsung A31. So kita boleh pilih di sini, tengok spek. Dan kalau confirm, kita terus beli sekarang dan lakukan bayaran. Bayaran boleh dilakukan menggunakan kad kredit di sini. Dan robot dia akan bergerak dan ambil phone baru kat belakang tu. Pelan-pelan dia akan naik atas platform kecil ni dan terus ke bawah. Di bahagian pickup, just ambil phone kita dan itulah caranya beli phone melalui vending machine. Bagus tak kalau ada ni di Malaysia? Boleh tak macam tu? Dan video ini mendapat 4,500 views. Nombor 2, bagi anda yang selalu follow saya kat TikTok, anda tahulah saya ni suka buat unboxing dan unboxing saya ni agak sedikit tak berhemah. Kali ni saya unboxing sesuatu yang agak pelik, iaitu kan unboxing durian. Dan durian ni pula saya beli kat sini, dekat Dubai. Harga dia macam Hari tu saya ada beli durian Musang King di Dubai. Ya, kat sini pun ada durian. Jom kita unbox. Durian import dari Malaysia lagi tu, tapi harga dalam RM400. Beli 3 biji boleh makan ikan siakap kayangan. Kat sini durian yang kayangan. Okey, ni durian dia. Dibalut, bungkus dan bekukan untuk tahan lama. Tapi, alamak, saya tak tahu macam mana nak kupas durian. Ish, masalah betul. Buang je lah. Aduh, sakitnya. Siapa baling durian ni? Alamak, siapa tu? Lah, terkena kepala siapa pula durian tu? Anda kenal ke? Dan ni mendapat 5,400,000 views. Dan nombor 1, video saya yang paling viral buat masa ini adalah video saya yang mendapat 6,200,000 views, iaitu kan klinik di Dubai. Ceritanya kat Dubai ni selang beberapa tahun penduduk kat sini perlu buat medical check up kerana kerajaan sini nak memastikan orang-orang sini sehat-sehat belaka. So jadikan saya pun tak larilah daripada membuat medical check up setiap 3 tahun sekali. Dan masa tu saya pergi ke klinik di Dubai dan ini yang saya nampak.
robot. Kat mana-mana pun ada robot. Hari ni saya kena buat medical check up dan saya nak tunjuk anda klinik di Dubai. Masuk je ada robot memberi salam dan beri anda nombor giliran. Angka giliran akan keluar kat skrin besar ni dan ini ruang menunggu. Ada juga skrin yang lebih besar lagi. Kat sini robot-robot adalah pembantu pada doktor menghantar darah ke makmal. Comelnya robot-robot ni. Dan saya pula akan duduk di sini. Kerusi dia macam telur. Sambil tunggu nombor giliran dipanggil, boleh juga order kopi. Yap, percuma je. Dan bila dah order, robot pun hantar kopi. Percaya tak? Ini adalah klinik kerajaan. Sambil tunggu doktor, kita mengopi dulu. Boleh tak macam tu? So, macam daripada 5 video viral yang saya kongsikan dengan anda, yang mana satu favorite anda? Anda dah tahu favorite saya yang mana kan? Favorite anda yang mana pula? Cuba kongsikan kat bawah. Dan zaman sekarang, kalau anda menggunakan media sosial dengan betul, anda boleh viralkan juga perniagaan anda. Sekiranya anda nak mulakan perniagaan kat internet tapi anda tak tahu nak mula kat mana, nak jual apa, pastikan anda sertai webinar percuma bersama saya nakjualapa.com. Di situ, saya kongsikan dengan anda bagaimana saya mulakan perniagaan internet dari awal, dari zero, dari mencari idea perniagaan dan caranya nak kembangkan perniagaan anda. Manalah tahu ada rezeki, perniagaan anda pun boleh kembang kat Dubai ni. Bolehlah jumpa dengan robot, betul tak? So check it out, nakjualapa.com. Webinar ni percuma saja untuk anda yang nak mulakan perniagaan internet tapi tak tahu nak mula di mana. Jangan lupa subscribe kepada channel ni dan saya akan kongsikan lagi video-video saya yang viral untuk anda. By the way, anda dah follow saya kat TikTok ke? Kalau belum, cepat follow. Boleh tak macam tu?